Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Pengerusi Surau Al-Istiqamah, Tuan-Tuan Imam Bila Siak, khususnya ahli-ahli jatuh kuasa takbir surau, saf pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnia-Nya maka pada malam ini julung-julung kali berkesempatan masa bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang saya ni, setahu saya, bangi ni ahli ulama, para pendakwah cendekiawan amat-amat ramai. Jadi saya ni duduk di Kuala Selangor, nak sampai sini tuan-tuan pun fahamlah, sebut Kuala Selangor di hulu. Kalau duduk merehat hampir-hampir dekat 1 jam 40 minit sehari bulan. Dan sebab tu saya jarang ambil program-program di Bangi ni. Permintaan dia memang banyak. Jadi alasan saya duduk di Kuala Selangor, di semua orang terkejut. Dia ingat saya duduk di Shah Alam ke Bangi. Dia ingat muka aku ni muka Bangi kot. Mungkin orang Siqamah pun dia tak tahu ingat saya duduk di mana. Saya pun layan lah sebab musim-musim maulud. Katakan kuliah maghrib ni memang dah tak ada dah dalam apa nama ni, saya punya jadual saya, sebab macam malam besok saya di Perlis pada program Perdana Kerajaan, Majlis Agama dan sebagainya. Sebab kalau ambil kuliah maghrib pakai, saya tak keluar ke mana-mana. Kuliah kaum ibu pun satu je di Bandar Sidang Mansara. Dah masuk 5 tahun dah. Sebab ramai start sekarang ni. Di Bangi ni Masya Allah kita. Saya ingat kalau dulu sebab bernam lah Serambi Mekah. Sekarang ni boleh letak Bangi lah kot. Bandar baru Bangi ni ilmunya, perniagaan orang Islamnya baju berjaya. Universiti-universiti pun banyak sini. Dan population orang Islam ini ada amat dari sudut pelbagai peringkat atau level yang Tuhan bagi ini. Nak tengok orang senang pun boleh, nak tengok orang susah pun banyak. Jadi, alhamdulillah, malam ini Allah takdirkan saya bersama dengan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Alhamdulillah. Dan tajuk pun masih lagi berkumandang tentang maulud Nabi kita, nak ada Nabi sayang kita. Ada tajuk pun ni, adakah kita sayang Nabi? Lagi satu, ya Rasulullah, masihkah kau cintakan kami? Macam-macam tajuk. Ini tajuk gila-gila ni, sebab drama pukul 5 petang, 6 petang, 7 petang, 9 malam, 10 malam. Tajuk dia macam itulah. Kan? Banyak tajuk yang macam-macam, dia macam nak menarik perhatian. Adakah harapan untukku di sisimu? Oh, tajuk dia. Dia macam
apa nama ni, penyangak nak rogol orang, puji macam-macam. Jadi tersinun tajuk sama je Maulud Nabi yang senang. Tajuk ni bohong je sebenarnya. Ustaz cakap yang sama juga. Kona-kona mai surah apa nama Ali Imran ke, kona-kona mai surah Syura, itulah duk kona-kona. Ya, malam tajuk pun saya pun tak apa tajuk apa ni. Ya, adakah apa? Apa kasih Allah terhadap umat. Ha, gitulah bunyi dia. Memang bukan kasih Allah terhadap umat, kasih Allah terhadap hamba. Dia hantar mai Muhammad bin Abdullah diuji dengan susah, miskin, papa kedana, fakir. Sampai Nabi kata, aku tak heran kalau kamu ni. Nabi kata, aku ni tak heran, aku tak takut kalau kamu ni fakir, miskin. Yang paling aku takut bila hampa kaya raya, bagaimana umat terdahulu kaya. Kamu berebut-rebut kekayaan, jawatan, pangkat dan kuasa. Bagaimana umat-umat terdahulu pun berebut sama, lalu kamu kek berebut, kamu bunuh, kamu buat fitnah. Bagaimana dia orang sama agak macam tu. Nabi sebut dalam hadis Sahih Bukhari, fawallahi mal fakhsha akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatuhum. Ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Maksud saya baca tadi dah, Nabi tak risau kita ni fakir. Yang Nabi paling takut ialah kaya, jahat. Tak percaya, Allah sebut dalam Quran dalam surah Syura. Siapa ada handphone buka tengok ayat 27 surah Syura juzuk 26. Wala basatallahu rizqa li'ibadihi labagha fil ard. Dan kalaulah jika sekiranya Allah berikan kemewahan kepada hamba atas muka bumi ini, nescaya dia menjadi jahat. Ha. Yang kaya di mana orang pun nampak jahat dah. Yang kuasa tinggi sikit pun nampak jahat, zalim dah. Ini Allah sebut ni dalam surah Asy-Syura ayat 27. Dan kalaulah Allah basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Kalaulah Allah layan hamba Allah ni semua jadikan kaya, senang, labaghaw, Allah janji pasti jahat. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha'akan, tapi Allah turun rezeki ni sikit-sikit sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Teraduk kaya nampak sekarang ni, dia orang lah yang bapak buat maksiat ke negara kita ni, puak kaya ni lah. Yang miskin tukang beli tiket, bodoh. Dah nak? Oh, ada masuk kau cucu kita lah tu, nak beli tiket tu, nak pergi tengok, ha tu ha apa semua ni. Sanggup habis cucu kat 40 ringgit. Beli beras lagi elok. Pasti layan lah tu ni, tak buah lah. Nak ada budak-budak lah ni, nak tengok benda tu pun biar je lah. Tu pun dah menopos 16 kali dah. Layan tu. Kalau ambil duit tu boh dan tabung surau ni nak bina, nak buat apa nama kelas, nak buat tempat jenazah tu, kan lagi bagus. Contoh. Maksud dia bukan tak boleh kaya. Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض
Allahu la yuhibbul mufsidin. Jangan lupa, kata Allah, wabtaghi, carilah akhirat. Wabtaghi fi ma ataka Allahud daral akhirah. Carilah keuntungan akhirat, dapatkanlah keuntungan akhirat dengan apa yang Tuhan bagi kamu senang. Tapi dalam masa yang sama, Allah advise, Allah nasihat, Allah kata wala tansa nasibaka minad, tapi jangan lupa hak kamu kat dunia ni. Boleh enjoy, nak pergi Hollywood pun pergi, nak pergi ke sunset apa tu California tu apa nama, San Francisco, pergilah. Nak pergi Turki pun pergilah, duit ada tak apa ambil. Tapi jangan lupa gunakan apa yang Tuhan bagi dekat kekayaan ni untuk beli akhirat, untuk beli syurga. Tapi duk tengok makin kaya makin kedekut. Mahat tahfiz di Malaysia ni bukan macam saya belajar, macam sahabat Bangladesh tadi. Dia orang belajar di Bangladesh, mana dia kena bayar? Malaysia? Saya 7 tahun di Pakistan, 10 sen pun tak bayar. Bayar pendaftaran mula-mula je, file semua tu RM100. RM100 mungkin dalam, ni sebuah sekarang ni, kalau duit Malaysia, RM1, RM35. RM10 tu mula. Maknanya RM3 eh. Oh, masa tu zaman kami, RM1 takriban RM20. RM1 RM20. RM10. Maknanya apa? RM10 dah RM200. Habis ke tu lah. Baru RM5. Pendaftaran masuk universiti RM5. Kita nak kencin ke SCC pun RM5. Celaka sungguh. Tak jadi kencin aku. Anak ramai, bawa semua 7 orang, RM35 nak kencin. Macam saya pergi Eropah tu, di London, di Jerman, di France, di Belanda, bulan Julai hari tu ni, di Belanda tempat apa hak lembu tu, apa nama, kicir angin tu, oh, kali kencin RM3.80. Jenuh teram biar habis. Wurut menatang tu biar keluar habis. Kalau timbang yang kencin banyak ni, makna RM3, makna mahal kencin daripada air mineral tu. Kalau berak tu tekan betul keluar usus. Ya apa? Mahal. Tapi kenapa di Pakistan percuma? Tak ada kan? Susah. Nak jumpa susah. Bawah ni tengok ada iklan. Iklan macam niaga dah. Mahat tahfiz bla bla. Percuma. Tekan dekat tu je, keluar kata percuma hanya untuk anak yatim saja. Orang tak hak tak yatim, hak jenis yatam ni. Ya. Yeah? Cucu rais yatim lain. Ha. RM250 kat abang. Kalau anak kau tu 5 orang, 1000 berapa? 250. Gaji bapak baru 3000, 4000. Mana cukup? Di Pakistan hantar 10,000 rakyat Malaysia pi sana, semua percuma. Pasal apa? Sebab depa ni susah. Orang susah ni lah yang banyak ingat ke Tuhan. Kita dah buat jahat, buat maksiat sebab duit kita tu lebih. Lepas tu maksiat tertumpu di bandar-bandar besar. Pergi Ketih, Paka, Ganung Dungung. Nak mapuh. Pak Dungung, Paka, susah, miskin. Apa tu? Ketih. Oh. Mamang sama je. Adak kaya belaka. Susah, susah sama. Oh. Kau lupa bangi, oh.
Tu nampak sombong-sombong naik kereta, sombong nampak. Ayan. Ni yang mari ni orang susah semua ni. Orang kaya dia panggil ustaz pergi rumah dia, mengajar dia dengan anak-anak dia je. Tu orang kaya ustaz. Sekali pergi ceramah rumah dia, 5-6 orang je. Okey, lepas tu dia buat pergi jalan-jalan Eropah. Untung ustaz tu. Aku lah rugi. Macam ramah tempat apa-apa berdapat. Dah lah jauh gila, babe. Kan? Yalah, Allah lah punya kerja betul tak? Ha. Mel mengaji. Orang kaya nak mengaji Quran, dia tak reti baca, dia panggil ustaz di rumah dia. Dua jam ni, dua jam saat ni sekali mengaji, satu minggu tiga kali, 500 dia bayar sebulan. Sepengalaman benda tu di Sebang dulu ni. Jadi nak mengaji pakai dak malu, dia dah lah kaya, Quran tak reti baca. Apalah jini kaya tak guna Quran boleh baca. Orang miskin tak kisah. Dia belajar. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Kena orang kot diang, belah pendang pula. Belah-belah ni, tanah merah belah-belah. Alok jangguih. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Orang Kedah mulut kan keras. Wal-layli idha saja. Lepas tu Allah kata, kalaulah dibagi layan hamba Allah ni kaya belaka jahat. Lalu Nabi sebut dalam hadis sahih yang lain, Nabi kata, kalaulah kalian diberi satu wadi emas, nescaya besok kamu akan datang minta lagi satu lembah emas. Apa maksud dia? Tamak. Tak ada qanaah, tak pernah cukup. Sebab tu orang-orang Melayu kita yang kerja dengan kerajaan, termasuk polis, kastam, apalagi bomba, apalagi immigration, makan rasuah saja. Minta maaf bang, kalau bang ada polis ni aku tak heran. Benar betul? Tu ketua polis tu, nombor saya pun ada kat saya, Datuk Mazlan tu, orang Kedah, member. Sama je. Bukan dia tu maksud dia, dia bagi makna bagi tahu dia. Biasa, sama anak biasa je. Dulu Tun Hisan, Tun Hamzah, ketua polis Selangor. Sat. Syarmah sat. Jangan duduk tapis-tapis. Entam je tadi. Kenapa? Pergi ceramah kastam di Raja Malaysia di Putrajaya. 12 orang budak-budak kastam kat Port Klang. Kena gantung kerja sebab menghilangkan pendapatan kerajaan hampir 1 bilion. Cukai arak dan cukai-cukai yang lain yang sakti dengannya. Cukai lah. Bagi apa? Nak kaya. Gaji dah ada ni memang takkan cukup. Kalau kerja dengan orang, nak beritahu diri sendiri tak akan cukup sampai mati. Tapi kalau qanaah tu ada, alhamdulillah. Macam orang menegar air tebu. Macam poi tak campur. Dia membohong. Ada orang rakam dalam kereta tu, dia bubuh air tebu di dalam mangkuk tu dah lama dah. Dia kata air tebu fresh. Dia membohong. Ni popok membohong ni, kalau bagi mai hari ni, besok mai minta lagi. Waktu Nabi ni penyelamat umat. Innama masali wa masalu ummati kamasali rajulin istauqada naran faja'atid dawwab wal farash yaqa'na fihi fa ana akhidan bihujadhikum wa antum taqahhamuna fihi. Rawahu al-Bukhari. Perumpamaan aku dengan umat aku bagai seorang lelaki yang sedang menyalakan api. Tiba-tiba binatang-binatang dan kelkatu tetap di hurung api. Apa maksud dia? Mati ya. Maka kata Nabi, ana akhidun bihujazikum, akulah menyelamatkan kalian.
daripada kebakaran api, tapi kalian tetap juga suka nak main api. Dalam suratul Kahfi ayat 54, tak silap saya, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Sesungguhnya kata Allah, kami dah jelaskan dalam Al-Quran dengan pelbagai perumpamaan dan contoh-contoh yang terang lagi nyata dalam Quran untuk manusia. Tapi kata Allah, siapa cakap? Allah cakap. Allah kata apa? Tapi jenis manusia ni sejenis makhluk yang suka lawan, suka berbantah. Tu makcik lebih mana pula tu? Duk elok-elok nak lari balik pula. Ada. Ha. Jenis manusia ni bukan tak ada. Quran ada, duk bacalah tadaru habis khatam, tapi bodoh tak habis-habis. Mula Fatihah, pada Baqarah sampai An-Nas tu, sampai hujung tu, tapi bodoh tak sudah. Tengok muamalah riba bank-bank kat Malaysia, termasuk main bank sama juga. Apa aku peduli kalau ada bank, pokok bank sini? Aku bukan kerja dengan bank, aku simpan duit dalam bank je. Tapi kita gunakan sistem yang Islamik. Tapi mereka masih lagi, ini convention, ini. Sama juga. Bank kita punya, negara kita punya, kerajaan punya. Tapi ada pula cakap kita, haji nak guna convention, conventional ke? Nak pakai samik? Aku boleh penampak muka budak ni. Bodoh punya pegawai bank. Ha, tak nampak ke janggut aku ni? Jenis manusia ni, Tuhan beritahu riba tu haram. Pimen riba juga. Saya jadi WDP PMG sekolah tu ketiga dahulu. Dia persimpan public bank. Aku sebut tu terang. Aku tak heran. Aku beli bi. Tengah nak saman aku kot. Aku sebut public bank. Tengok-tengok account. Account apa? Conventional account. Saya telefon pengurus Cik Zaidan. Ingat nama lama orang ni. Bang, you tukarkan Islamic punya banking? Pasal apa ni? Kata, bang, you orang Islam, you semayang. You pengurus, sepatut you campaign kat orang Melayu Selangor ni supaya duk public bank simpan Islamic punya account. Tengok ulama. Ulama hebat bernama Datuk Seri Bentara Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz Ni'mat. Merintah Kelantan menang dulu mengalahkan BN tahun 90, saya kat Pakistan. Dia panggil bank-bank ni, panggil bank Islam dari pusat mari. Ni maklumat yang saya dapat. Hamba nak tukar akaun kerajaan ni, perbandaraan negeri ni, ke akaun bank Islam. Oh, hak lain denuh. Masa tu bank Islam tak banyak sangat, tak banyak lagi. Ya, tak ada banyak lagi. Bank Islam yang wujud, yang mula-mula buat benda tu. Zaman tu zaman yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri sebagai Menteri Kewangan, dah silap saya. Dan ex my boss Tati Rozali dulu, dia sebagai penasihat undang-undang kepada Bank Islam. Okey, Tok Guru ambil, Tok Guru support. Jadi bank lain merenung, bank kalau kita buat keluar duit 100 juta dalam akaun dia, gelabah. Kalau boleh kita ni kat bank ni, biar kita simpan berkerak tu. Tak keluar tak apa, dia untung duit kita. Sama agak dengan Tashengo ni. Dia suruh kita isi siap-siap RM10. Kita pakai RM4 je. Hak naik kita tak pakai. Kalau dia 1 juta orang buat ni, dah 6 juta dah dia boleh makan duit kita. Dia ingat rakyat bodoh. Terpaham mana ni? Dia nak pakai rolling dia orang. Tak boleh apa. Lepas tu buat pula. Kamu nisahkan orang. Smart tax sekarang ni pula, bukan sebab tiap hal lama jenis picit keluar nombor duit berapa bilion. Oh, jenis hal keras tu.
Tuan-tuan simpan duit dalam kad tu RM10 atau RM40, tuan-tuan tak pakai RM20. Kita balik ke Kedah ni kampus sekali skala aja. RM20 tu kalau ada 100,000 orang dah ada berapa? Dah RM200,000 dah. Duk rolling duit kita tu. Kalau dia untung katalah setahun dapat katalah dengan keadaan dia 4% pun. Ini kawan-kawan bank duk cerita kat kita. FD depa tak berjalan. FD kita tak ada nak cukup tempoh dah keluar pula dah batal patah balik ke belakang balik. Jadi modal balik modal semula. Nak cerita bukan apa. Orang perempuan bukan tak tahu tutup aurat apa hukumnya. Cakap kau kak sikit pakcik. Ish, lembut no macam kunyit. Tutup aurat hukumnya apa? Ha? Kenapa orang perempuan tak tutup? Tak ada tengok. Awak tak reti kau yang tutup aurat tu wajib? Reti. Habis tu? Saja. Bila saja, meaning of kalimah saja, word saja itu ialah membantah perintah Allah. Quran dah beritahu dah sebab tu mengaji Quran biar faham yang ni bodoh. Osh. Sebila Abdul Rahman main sini pula. Ada azan ni? Tak payah. Surah tak apa kan? Tuan-tuan. Contohlah rumah dengan surau ni bukan jauh pun. Ingat senang ke nak main surau? Cuba tanya yang tak main hari ni. Surau ni rumah Allah. Lelah jauh rumah dia dengar tak dengar tu tak apa maaf ni. Dekat ni pak bila bang ayalah salah. Tua punya bila tadi. Mana orang muda ni? Kau tak pernah azan ke? Nanti pakcik tu jalan pun dah bengkok dah. Tak tengok. Tak malu ke orang tua? Orang muda? Tanya pakcik tadi kalau boleh biar aku matilah masjid. Husnul khatimah. Tanya dia tak boleh. Ini baru betul Tuhan bagi masa punya panjang duk main masjid. Main bang. Kau ingatkan Bangladesh jadi bang tadi? Kalau bagi bubuk Bangladesh tadi, Ayyalislah, asyadu la ilaha illallah, lelah habis, betul kan habis. Tak contohlah. Bukan tak dengar, bukan tinggal dia pekak, tapi nak main masjid tuan-tuan, ingat senang. Sebab tu dalam ayat sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada dua syarat, tiga syarat. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katsira. Orang yang nak jadikan Nabi tu contoh teladan dalam hidup dia, orang yang nak jadikan tubuh batang tubuh Nabi itu ialah sebagai ikutan dia, orang yang beriman dengan Allah hari kiamat dan orang jenis ingat Tuhan banyak-banyak eh. Kalau rumah duduk sini surau jauh dengar masalah kecil-kecil lalui ya. Ini kalau tutup pintu dengar dia tiba-tiba tak rumah. Kenapa? Pasal jenis manusia dia berbantah. Tambah-tambah pula ada drama pula pukul 6 pukul 7. Kena pula minggu-minggu tak akhir. Oh. Cemburu seorang perempuan. Ha, dah habis kan? Habis dah. Ha. Kalau nak tengok ulang tak habis. Orang dah tahu. Ha. Allahu Akbar tuan. Ustaz ni bebel ke ceramah ni? Ceramah udah lah ustaz. Bebel. Ini bebelan berdasarkan kepada ilmu yang ada. Siapa baca ayat Quran nak? Baca Nabi nak? Oh. Bukan orang tak tahu yang solat itu wajib. Adik-beradik kita ada 5 orang. Yang mayang 2, tengok 3. Mayang wajib tak? Wajib. Apa tak buat? Jenis melawan.
Lepas tu hidup dia sengket. Kalau dia kaya pun menyusahkan, dia beradik bergaduh, anak beranak tak hormat dia, bini bergaduh dengan dia, bini tak respect dia. Ini masalah kita. Oh, kalau tajah nak masuk golden screen cinema, ratus tak apa, beli popcorn tu, besar tu, RM12, beli minta kedarah. Orang jual kat ulak tu, RM2.50 ya. Ketah bubuh popcorn. Tu apa binatang bunyi buat tu? Ketah popcorn tu simpan tu, oh, lembek tangan, botas tangan nak buh kat, kat rumah, nak pergi tengok. GSC, Gold Screen Cinema. Tiket RM18, pin 6 orang, beratus habis. Nak derma ke masjid surau RM1. Belek lah, buka valet biru, patut bagi hijau. Kalau dulu jangan biru, hijau je. Sekarang biar biru campur dengan hijau. Lain macam ni. Kalau buat tabah nampak bodoh nah. Ha. Tengok hijau biru, buh pejam mata. Sebab apa? Bersatu hati. Allahu akbar. Tapi tengok tuan, Nabi ni kasih kat sahabat apa jadi? Once upon a time, refer dalam surah surah Al-Hasyr ayat ke-9, sababun nuzul ayah, kisah ni. وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ayat ni, ada seorang sahabat datang jumpa Nabi. Ini saya buat penceritaan panjanglah. Skrip ni saya buat sendiri. Penceritaan makna dia ambil daripada pengkisahan yang menyampai ni penceritaan. Seorang sahabat datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, sejak pagi tadi aku tak makan lagi. Penceritaan apa? Suara latar adalah Naruto Shippuden. Sejak tadi kami tak makan, saya tak makan lagi tuan. Kalau tuan ada apa-apa makanan, pada saya berikan. Saya kelaparan. Apa Nabi jawab? I have no food. Aku tak ada makanan. Waktu masa duduk, apa nama? Mungkin makcik tu dia tak pandai silent. Tunjuk sikit silent. Kut suami. Suami datang tak makcik? Kut dia makan nasi apa, balik tak apa. Kadang suami tak bagi mai, payah juga. Kan? Ataupun anak sakit apa. Tak apa, layan. Saya tak marah. Tengok siapa dia. Betul-betul nak apa. Ingat marah dia pula. Orang nak ingat cerai pun. Padu muka aku. Orang ingat muka aku ni pun. Tengok dia marah pula gitu pula. Kan? Laki lapak tak, dia tak bagi tahu laki balik ada pergi ngaji, jadi laki tak tahu kan. Betul juga kan, orang perempuan ni berat sikit hidup dia. Nak main masjid kena bagi tahu suami dulu, jangan tak bagi tahu. Sebab kalau tak bagi tahu suami main masjid dengan kuliah, tak dapat apa-apa, suami dapat pahala. Tapi kalau suami dah meninggal, jangan pergi rubuh pula. Tu kerja bodoh. Abang, cik nak pergi meninggal kuliah. Laki dia baiklah kan. Yang dia pula meninggal tu. Nabi kata dalam saya pernah buat statement dalam TV masa rakaman, tak silap saya lah, 2014 lama dah, pas sebelum saya sakit lagi. Saya kata hati kita jahat kan. Takkanlah Nabi tak ada makanan. Tapi kita Nabi, sifat Nabi adalah siddiq, tak nak bohong. Tapi dia kata, Pak, di rumah saya pun dah kehabisan makanan. Tapi Nabi ni kasihkan sahabat, kasihkan umat, beginilah. Apa kata awak ikut saya?
kita pergi ke depan sana, mungkin ada kawan-kawan kita yang ada makanan di rumah mereka, nanti mereka bawa ke rumah mereka, awak makan di sana, boleh? Baiklah kalau macam itu. Bawa pergi jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rasulullah, nampak tergesa-gesa ni nak ke mana? Gitulah, ini skrip, ini penceritaan. Nabi kata sebenarnya sahabat saya ni tak makan lagi. Rumah saya pun tak ada makanan. Kalau tuan-tuan ada makanan di rumah, bawa sahabat kita ni, dia pun ni makan. Siapa yang ada makanan kat rumah? Saya. Ini ni, hak yang Quran tunggu kat dia ni. Sebab dia Al-Ansar, layak nama Al-Ansar. Saya ya Rasulullah. Sedangkan dia tanya budak lagi, bini dia ada makan rumah, tapi jenis pasal apa? Sebab min tamami hubbil mahbubi ay yuhibba ma yuhibbuhul mahbubu. Min tamami hubbil mahbubi ay yuhibba ma yuhibbuhul mahbubu. Cuba kalau Kudistan. Daripada kesempurnaan cinta kepada orang yang kita cinta, mestilah mencintai mana-mana orang yang dicintai oleh orang yang kita cinta. Itu syarat-syarat kesempurnaan cinta. Semuanya yang dia minta, kan? Kasut baju gincu bedak, sampai ku naik kepala botak, kan? Ada lagu tu kan? Minta tolong mak bapak tu, bapak patut-patut itu Andy Lala, kan? Nama cinta, demi cintaku padamu. Lagu tu siapa tak tahu? Ku korban jiwa dan ragaku. Lagu kata-kata hayati dengan kita dengan Allah memang ada relevan. Biarpun harus ku telan lautan bara, bulan madu di awan biru. Allahu Akbar. Gunung tahan pun tak ternaik. Aku tengah tengok awan tu biru, tahu buah putih je. Awan hitam ada, biru tak jumpa. Hijau pun tak ada. Pasal apa cin? Cinta. Sebab tu kita cinta Nabi ni pasti dimiliki. Cinta Tuhan pasti dimiliki. Tapi cinta sesama manusia belum tentu kita miliki. Tengok tak? Ha. Oleh itu, seseorang yang kamu cintai untuk dijadikan jodoh sepanjang hidup anda, tiba-tiba tidak boleh bersama dengan anda, maka biarlah dia dengan pilihannya, kerana dia yang kau cinta. Dan mencintai orang yang dicintai. Oh, macam TV9 pula bunyi. Allahu Akbar, kan? Tapi kalau cinta Nabi, pasti hasilnya kau akan temui. Kalau cinta ilahi, kau dapat naungan di akhirat nanti. Cinta harta kadang-kadang jadi papa, cinta kuasa akhirnya kau jatuh jua. Tengok? Ha? Cinta pangkat. Sama juga. Tapi cinta Allah, dek-dek, duit yang masuk tu, dek. Oh, dek. Nasib baik budak kecil kalau orang tua kejar dah. Ini modal aku ceramah malam ni. Modal buat gimana tu? Oh, ya Allah. Tu siapa tu? Nenek dia bendahari ke? Subhanallah. Apa tu? Ajar cucu-cucu biar derma.
Ajalah. Saya ni campur merebar dah ni, campur-campur ni. Okey, kalau you are, kalau tuan-tuan boleh berani sumpah dengan nama Allah, kalau berani sumpah dengan nama Allah, saya nak tanya. Dah tuan-tuan, well, saya ulang balik. I repeat. Siapa-siapa yang berani sumpah dengan nama Allah, ada tak pernah buat skripkan anak begini? Anak kita dapat kerja. Nak, Angah, Alung, Kak Angah, Kak Long, whatever lah. Gaji yang Kak Long kerja nanti ni berapa dapat? Alah, starting mak campur-campur elan lebih kurang baru 2,500. Alhamdulillah. Mak nak wasiat sikit. Nak wasiat apa mak? Boleh tak Kak Long nanti bila dapat gaji yang pertama dan selama-lamanya, Kak Long potong dalam akaun, sama ada standing instruction ataupun auto debit, atau Maybank to you, atau Bank Islam, Bank Islam Internet Banking, atau apa saja sekalipun dalam akaun, buatlah Kak Ngah, Kak Long, potonglah RM20 sebulan, hantar mari surau kita ni. Boleh tak Kak Long? Tuan-tuan kalau berani bersumpahlah dengan Amal Hati yang tuan-tuan puan-puan pernah cakap wasiatkan anak-anak macam tu. Orang dah buat kajian dah. Tidak ada. Tak ada. Bang dah kerja dah? Tak kerja, belajar lagi? Kerja? Ha? Tadi tanya dah kerja, giling pula kenapa? Kau ni alam mana ni? Ha? Tak dengar. Dah kerja ke belum? Berapa gaji sebulan? Jangan malu lah. Pokok. Ada 2,000? Ha. Berapa? 1,500. Cuba 3. Bang nak kaya tak? Nak kaya tak? Nak kaya tak? Eh, kau ni. Saya wallahi, kalau saya ada duit, saya nak beli helikopter dan kereta terbang tahun depan. Ni, dengar ni. Saya wallahi, wallahi, kalau ada duit, saya nak menggunakan kekayaan tadi untuk manfaat diri saya. Saya tak teringin nak meribangi naik kereta sosok nak mampu. Cara mah mana? Suara semua okey, okey. Habis masa saya dalam 20 minit. So, pasang kipas angin, dua. Kereta terbang. Putak. Itu kereta bodoh panggil. Kalau saya ada duit, duit lebihan saya banyak, saya akan gunakan untuk kebaikan manfaat untuk diri saya demi agama. Nak kaya tak? Bro, nak kaya tak? Ha, tengok tadi dia. Sekarang ni. Ha. Orang Islam wajib kaya. Haram orang Muslim miskin. Kecuali memang dia dah lelaki dia miskin. Yang salah faham. Sebab tu Allah kata dah. Allah sebut ni. Kau tuntutlah apa yang rezeki Tuhan bagi untuk membeli akhirat. Tapi jangan kaya dalam bentuk mungkar. Mekar rasuah. Tender salah bohong. Tender dah keluar tarik balik. Siar bobok tu dapat tender. Ha? Ada tender tu. Tender tarik balik. Main-main bobok tu kesian. Bukan senang. 1.2 bilion. Banyak tu kan. Kalau aku pun marah. Aku dah dapat tender tu. Jual baja tu pun kena tarik balik. Contohlah tu. Tu hak-hak berkuasa lah ni. Kita gurau-gurau sembang. Nak beritahu pada kita tentang mas kalian. Jangan kita nak kaya dengan cara yang tak betul. Ha. Kalau nak kaya, tak boleh kerja dengan orang. Sulang balik. Sahabat-sahabat tak kerja dengan orang. Abdul Rahman bin Auf, founder for logistik. Masa dia meninggal, isteri dia semua dapat seorang 100,000 dinar.
Bini dia 4. 100 ribu dinar kalau pecah lebih gedebak-gedebuk dia ada lebih kurang 3.2 juta dinar duit cash. Unta ada lebih kurang 1,000 ekor. Tanah jangan cerita. Dia buat apa? Dia berniaga. Dia tak makan kerja dengan orang. Sebab makan kerja dengan orang ni silap hari bulan, hukumnya tak betul. Masuk pukul 9, pukul 10 keluar, melepak kat kedai dekat Shell tu, pilihlah Shell ke Petronas, BMF. Ha, nak. Ha. Pergi. Duduk sepak kedai tu, tapi penuh kedai depan tu. Pukul 10 tu dalam general order, perkeliling perintah am, ada ke boleh keluar pergi makan kat luar dekat setengah jam, satu jam? Tak ada. Saya bekas gawai Jabatan Kemasan Selangor. Tak ada. Satu jam hang keluar, hang tak buat kerja, apa hukum dia? Kita tak bincang mana tu. Sebab tu gaji kita tak pernah rasa cukup. Walaupun pada Tuhan dah cukup dah. Biasalah manusia ni, dia suka menilai kekayaan orang. Manusia tak menilai kepada kejayaan. Kalaulah sahabat-sahabat tengok Nabi, apa kekayaan Nabi? Cerita mari. Tapi kesuksesan Nabi itu penting. Sebab kalau miskin dunia pun, tapi jutawan akhirat pun bagus. Kalau jutawan dekat dunia, tapi papa kena akhirat, siapa suruh? Dia kata duit tak boleh bawa mati. Ini semua falsafah mangkuk hayun. Duit memang tak boleh bawa seketul, tapi duit ni tolong sekolah bawa pergi akhirat. Duit ni tolong asnah buat pergi akhirat. Duit ni bawa masjid buat pergi akhirat. Duit ni letak dekat orang-orang yang mu'alaf nak buat pergi akhirat. Sampai sana, inilah duit-duit dia. Tuan-tuan, saya belajar di Pakistan 7 tahun lebih kurang. Orang Ulu Kelang Taman Malawati dah meninggal dah bulan 4 yang lepas, 25 April tahun ni 2019. Dia dah meninggal dah bulan 4 lah, nak masuk dah bulan 11 nak habis dah. Lebih kurang berapa bulan dah? Hampir 7 bulan. Malam tadi kat Banting, malam besok saya di Perlis, di kawasan MB Negeri Perlis, malam besok forum. Sorry, malam besok masuk rehat. Sebab ada kenduri akad nikah nak ikat di Mua, dapat lepak sana lebih kurang. Ahad, malam Senin, mana ada program selalu. Minggu ni kira memang balik rumah pun, kira tolong ambil baju, sika, tidur semalam, keluar pula. Agak-agak lah. Saya tak nak, it's not want to claim yang apa saya buat mengenai Allah. Tapi orang yang mati tu dapat tak pahala apa yang saya buat baik? Ni kau tak faham ni, tak anggup ni. Saya pergi ceramah rata ni kak. Minggu lepas 20 hari bulan, 21 hari bulan di Kamp Desa Pahlawan Kok Lanas. 22 di UATM Macam buat kat Masjid Kampung Beluka. Di Macam balik 23, ingatlah 24 baru ni, 23 di Sendayan, 24 forum di Semanggul, 25 di Taiping. Maknanya saya ceramah ni kan benda baik lah. Saya tak kata saya nak ada orang baik, tak, saya tak boleh buat macam tu. Saya nak kena kata, you nak to be success, you yang kata you ni baik, you kata saya ni banyak dosa lagi. Lepas tu saya kena khidmat dengan masyarakat. Lepas tu Tok Guru Ali Ulama' dia tak nak berhenti ngajak orang sampai dia meninggal walau dia sakit teruk. Allahyarham Baba Tuan Guru Harundin sampai meninggal luar negara. Tok Guru ni Aziz duduk hospital tu, kami mari ceramah kat Stadium Ustaz Zahidrus. Dia keluar berdewat nak main salam, nak main jumpa kita orang. Kita tengok teriak keluar mata. Orang sampai ulama' besar, ra'i kita ni koro sangat lah. Nak banding ilmu saya ni 1,000,000 kali ganda pada dia. Berbeza, sini kira cokai kita ni. Dia main bawa gelas apa, botol air tu kali doktor ikut dia nak pergi. Dia terisak ke tu.
Kita kata Allah. Doktor kata, doktor tak boleh kata apa. Tu Tok Guru Haji Hadi tu. Masuk jantung, berapa puluh kali jantung keluar. Perigak dia tak boleh duduk diam. Orang jenis takut ke Tuhan ni, dia tak boleh duduk diam. Saya duduk takut ni, saya tak takut Tuhan, saya pun diam terus. Nak kena ngorok langkah juga ni. Tapi baba Datuk Orin ni kata, yang boleh rehat ni mati je. Rehatlah. Tengok ulama hebat. Mati kat luar negara, tanam luar negara, bukan suruh balik Malaysia. Seksa mayat. Dapat bini, dapat mak bodoh. Dapat pak bangang. Anak meninggal, anak meninggal. Habis keput datang tu. Otak tak ada, jantung habis dia berbuang. Syarat-syarat naik air, bukan naik kapal. Laut bila nak sampai? Dia kata, anak mati kat San Francisco. Tanah mana kat sana, anak tahu balik. Sebelum dia pergi, dia makan malam dengan saya. Sebab kita nak baca doa selamat. Ada satu orang korporat tu, dia nak pergi haji. Dan macam anak angkat Datuk lah. Dan Datuk pun nak pergi operation. Hari Malaysia, Datuk meninggal dunia. Dan dapat WhatsApp mula-mulanya, dia akan dikebumikan di sana. Tengok orang berilmu. Kita, bini kita mati pukul 11 pagi. Noh, 8 besok nak tanam. Bini mati 11 malam. Noh, pukul 3 petang baru nak sembahyang jenazah. Aneh, ni. Dapat bini atau laki yang bodoh agama, ni lah ni. Menyeksa jenazah tanpa sedar. Sebab nak beritahu. Kalau tuan-tuan rasa bini kita jahat, jangan tanam dia. Faham maksud saya? Ada hadis ni. Saya duduk skripkan hadis ni. Kalau rasa laki ibu jahat, jangan tanam dia. Bila tanam, confirm kena seksa. Ish, betul juga. Ni ajaran sesat ke Ustaz Sri ni? Maksud dia, andai yang mati itu baik, maka dia berkata-kata kepada yang hidup tanpa orang hidup mendengari. Qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Percepatkanlah aku, percepatkanlah aku, percepatkanlah aku kepada Tuhanku. Bagi yang jahat bila mati, celaka kamu, kemana kamu nak bawa aku pergi? Jangan, jangan, jangan. Jangan, tapi tak dengar. Nabi kata, kalau yang dengar hanya binatang-binatang sahaja, melainkan manusia tak dengar, sahabat tanya, pasal apa kami tak boleh dengar? Kalau hang dengar, besok aku tanah hang pula. La sa'iqa, pasti terkejut. Kadang-kadang ada besar dua tak tanam kan? Kita cakap lebih kan nanti, jadi benda lain pula. Dah lah tu, fikir sendiri lah. Bukan tak ada otak. Awak kasar Ustaz ni ceramah malam ni. Leduk menyanyi elok, kasar. Duk berlembut macam kunyit sampai suruh. Duk au, au, au. Kita cerita kat mana tadi ni? Secampur rata ni malam ni. Kau bejang ni? Dah lah tu noh. Pasal kau kan? Cukup sekarang itulah kuliah kita pada malam ni. Oh, geram. Haram. Habis pula dah. Saya cakap ni belum. Banyak ni. Ada 374 berapa tengok. 374 nota. Lepas tu tuan-tuan muslihan, ibu-ibu sekalian.
Nabi ini dilahirkan, diutuskan untuk menyelamat manusia. Orang perempuan sebelum datang Islam, bila dia period ya, ataupun ABC, ataupun Allah bagi cuti bekal air batu kacang, air batu campur bukan, ABC ataupun Allah bagi dia period haid, orang jahiliah dulu depa tak boleh tidur dengan bini depa seketik. Tapi kasihnya Nabi kat kita, suami bila isteri dia tu ada uzur period, boleh tidur cuma tak boleh bersetubuh aja. Nak peluk, nak cium, nak ngobrol, nak steamroll, nak overroll, tak apa. Yang tentu je tak boleh dengan hak belakang. Faham tak faham tu? Ha. Masa jahiliah dulu, main-main pirik je lelaki lari. Ada yang tak masuk rumah, mengotok perempuan ni. Kita kata yang keluar tu saja kotor, tapi sifatnya bersih. Orang perempuan, masa lelaki mereka mati atau pak mereka mati, masa jahiliah, mereka tak boleh terima harta faraid. Tapi Nabi penyelamat orang perempuan. Orang perempuan, bila lelaki dia mati, aidah dia hampir setahun. Datang Nabi bagi 1/3 sahaja. Betul? 4/4. 2/3 lepas tu boleh menikah lain. Nabi datang pasal sayang orang perempuan, Nabi tolong. Orang perempuan bila dia pakai tak pakai tudung, mudah orang buat jahat. Datang Nabi, Allah perintah bertudunglah, tutuplah, menyelamatkan kamu dari kejahatan manusia. Ha? Kita tengok orang tu pakai tudung, kita pun nak berswim tak boleh. Kan? Dia pakai tudung elok semua ni. Lepas kita tengok jadi macam, macam kata, eh, baguslah. Kan? Tapi kalau tengok hak jenis hak pakai lebih kurang, lah kita doa kat dia. Jangan hina dia pula. Jangan hina dia pula. Doa lah kat dia. Saya tahu anak-anak kita, cucu kita ada jenis pakai kan. Doa kat dia, ya Allah. Doa banyak-banyak. Sebab kita ni sebagai penyambung risalah Rasulillah. Selamatkan anak-anak dengan akhlak dia orang. Macam orang masjid surau ni. Kan? Cik sekolah apa buat? Tu nak anak-anak. Buat apa? Ni. Cik sekolah apa buat ke anak-anak? Sunat. Atau dah kerjanya? Sunat ke dapat ilmu? Sunat menghilangkan sebahagian dari tubuh badan. Apa buat? Ada JK masjid ni kadang-kadang nak kata angau, tidak. Dia pergi buat khusus jenazah kanak-kanak. Budak-budak dengan jenazah ni takut. Tambah-tambah pula dah berbuat apa nama model pula bubuh kapas kat lubang hidung tu. Macam kat filem hantu. Tak berani ya. Kalau budak 10 tahun kata mas tadi buat kerja. Ada agak-agak orang tua-tua bagi kalau mak dia mati dia pergi mandi. Tak percaya kita. Patut ajak puak-puak hak tua-tua ni. Ajak budak-budak yang hak dah umur dah 30-40 tahun ni. Macam nak mandi jenazah. Kurang-kurangnya kalau pak hang dah mati, mak mati, bini hang mati. Kalau hang mati, mandi sendiri. Ni contoh dia macam tu. Sebab itu nak bagi tuan-tuan sekalian, dia pergi buat khusus jenazah budak-budak seluruh bangsaan. Memang tak mari. Yang mari tu apa? Bakar-bakar jenazah. Muka berkenin berubah habis dah. Contohlah. Macam budak-budak dengar ceramah.
Kalau panggil seusah berumur, hak 69 tahun main ceramah. Setiap ada orang tua, kan boleh buat guru menyanyi, pun tak kerti dah. Lupa lirik. Hai, yang mana kita anak-anak sekalian, kita semua ingat no, balik semua. Jadi, budak-budak kata, ya Allah, tak ada orang lain ke ceramah. Kalau panggil budak-budak perempuan muda-muda tingkat sekolah menengah secondary school, ada 15 tahun campur lelaki remaja semua, panggil ustaz tu macam Imam Muda Ashraf, ah, terkenal package dia, smart, handsome. Datuk Dr. Zah Arif, smart, handsome, kacak. Duit banyak, jawatan tinggi, datuk lagi. Budak-budak seronok, dia ada mesh. Dia panggil batuk, dia punya aura tu kena. Ini budak-budak tingkatan 3-4 panggil ustaz tua-tua 73 tahun. Tu pun bila cakap macam, apa namanya? Sama hak 94 tahun. apa nama tak bebe. Lepas tu duduk saat nak, saya nak pergi kencing tak? Lah. Macam cabar kat penjara. Tapi penjara nampak muka kita ni, dia kata apa? Merah nak kata kita. Itu biasa manusia ni. Dia akan pandang semua orang jahat, dia seorang jadi baik walaupun dia manduan. Panggil orang tak mengaku jahat. Kita pula peganglah, mereka ni semua baik, aku yang jahat. Betul Allah hantar aku ajak mereka ni. Kenapa tak betul toleransi macam tu? Kalau tak ada orang miskin ni, payah nak buat kerja, kata orang kaya. Kalau tak ada orang kaya ni bantu kami, susah hidup kami, kata orang miskin. Kenapa tak boleh tolerate macam tu? Pasal masing-masing duduk bangga diri masing-masing. Syamah banduan dekat Sungai Buloh, penyara tapah semua tu. Muka mereka macam ikan senangin. Sisik tak ubah dah. Gini. Macam bebelit tu. Hak budak main tu. Gesin. Gitu. Dia fokus. Kita ceramah buat gelap pun, dia dia ingat kita main-main tu. Ha? Apa buat? Depa ni pasal biasa jiwa kosong kan? Kita pun zikirlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, ya Allah, ya Allah. Bandar-bandar pun ikut. Ni, contoh bandar lah ni. Contoh. Nak. Ni bandar monitor. Aku ni penceramah. Aku bergandar. Aku penceramah. Pengurus di bandar lah ni. Contoh. Yang seronoknya Tuan Musi, mereka berirama serentak dengan saya. Betul. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nabi Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Dia ikut macam-macam tuan-tuan ni, dia saya tak suruh pun tuan-tuan ikut kan. Faham tak? Tu saya kata toleransi. Dia ada aura. Sebab dia kata, kalau lah macam ni zikir, kita tak akan duduk tempat macam ni, menangis dia orang. Ha, tu poin kita nak tetap punya hati dia orang, keras. Lepas tu saya buat, Astaghfirullahalazim. Ikut ayo amai-amai dia orang ni. Saya buat recall. Kita teruskan abang-abang Duan, banduan ringkas jadi abang Duan lah. Abang-abang Duan teruskan, saya nak recall. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Teruskan. Dia pun astaghfirullah. Dia kata, ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Itu recall. Yang seorang baru recall ni Ustaz Said Noh Hisham. Bagi dia buat. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ini, ya Allah. Depan, astagfirullah. Sifat ni,
Tak ada, saya ingat seminit. Nangis. Aku tengok daripada sebab. Kita Bollywood. Terayak juga. Nangis. Lepas tu saya dah habis-habis. Dia sedia. Okey, kita tafakur sekejap. Break. Take five. Dia akan menangis. Buruk no. Yang sebelah kanan saya tu, Qori Johan, Qori Banduan, seluruh penjara Malaysia. Ha. Dia tu siapa? Dia Kis Rogol, pelajar sekolah. Dia ni bekas Bilal Masjid. Awas Bilal. Ha. Dia tu sekolah agama sebelah masjid. Dia piroga budak ajar tiga. Dia kenal lebih kurang dekat 30 tahun. Dan dia kata tahun lepas dia menangis depan saya. Dia rasa terasa sangsi lah. Ralak dengan bini dia. Saya nak keluar dah tahun ni Ustaz. Tapi bini saya minta cerai hujung tahun baru ni. Dia kata nak buat macam mana tuan? Terima je lah. Tak saya ni, no. Cerai tu semua kerja Allah. Nak dengar cakap saya ke dengan nafsu tuan? Oh, dengar cakap Ustaz. Jadi peringat saya daripada keluar menjara puk-puk ni. Jumpa makan si Arab kat Masjid Miri, Shah Alam. Mamai peluk saya, dari tinted ni. Ni bekas sujud tinted. Ulang tudung selah pun satu je tinted. Mepeluk. Ustaz tak ingat kami dah, kami dia ada dua orang. Kami, siapa ni? Menyara sungai buluh tu. Oh, dia pun tahu malu sebab kuat-kuat. Abang ini siapa ni? Bawa anak-anak ni. Anak yatim. Kami jaga anak yatim 20 orang. Allah, saya pula tersebut dari. Depa keluar-keluar jadi baik. Nampak tak? Tapi dia pun menangis pasal apa? Ni masalah. Kita ni makan pun haram tak baca bismillah. Tapi sebut jamilah aja. Nak baca bismillah? Kadang-kadang makan kanan, kadang-kadang kiri. Masuk masjid tadi, nisra tadi, kadang-kadang kiri dulu. Kita langsung tak ada penghayatan. Sebab Nabi sayang kita lah. Every step, everything. Everyone, wherever, whatever, whoever, whenever. Termasuk Land Rover. Apa dia? Gugur dosa. Jangan bincang pahala sama Tuhan. Kok persoalan pahalanya kan bisa diatur? Kenapa ibunya, bapaknya sedekah? Aku mau pahala. Enggak payah dibicarakan tentang pahala sama Tuhan. Bicara apa sih? Bicara kenapa ibu atau bapaknya ke sedekah rajin bagus? Aku nih Pak Ustaz banyak dosa. Itu yang paling baik. Berapa ramai tak derma sebab dia pahala banyak. Berapa ramai yang berani solat ba'diyah selepas solat fardu tadi? Tengok tak berjaya? Tak. Sebab dia rasa dia banyak pahala dah. Dia kata tiga maghrib pun dah banyak pahala nak tambah. Tak payahlah. Kesian kat malaikat duk tulis banyak sangat. Cewah. Kebaling ke botol baru dia tahu. Menayang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lah tuan-tuan eh. Yang kali lah. Apa sedap dengar aku teruk cakap. Ada pak ayat sejuk ke? Ada makan apa ni? Mesti dah. Mesti pun kira bajet. Gora-gora kan. Allah ustaz ni mai taibai semua. Lawak-lawak so nak boleh kan. Kalau tak gugur orang susah juga. Tapi saya tak nak yang tentu ambil itu, saya selit saja. Banyak benda saya bagi malam banyak sebenarnya kalau di hati. Tiada tak? Sebab tu bila Nabi datang, Nabi kata ke orang sakit, jangan gundah gulana sebab sakit tu hapuskan dosa. Nabi dulu-dulu tak ada. Nabi kita. Nabi kata kalau sakit berubat sedekah. Tadau bis sadaqah. Siapa sakit berubat dengan sedekah. Tak dapat anak sedekah.
Ada sahabat saya, adik dia bongsu 8 tahun tak menikah, tak dapat anak. Orang lain tak kahwin ada anak, tu yang pelik tu. Kau kan wang Jawa ngomong kan, orang kahwin wis meteng. Itu kan zaman sekarang kan kita ngisor, kita orang popo Pak Ustaz. Dia kahwin 8 tahun lelaki, dia cikgu. Lelaki pun cikgu kot, 8 tahun lah. Tapi ayah dia kata apa? Kak Su, gaji dapat belum? Belum. Berapa? 2.5. Duit 2.5 tu hang sedekah semua. Huh. Sebab orang yang mandul ni penyakit tak? Penyakit tak? Ni demi Allah lah umat Allah cakap ni. Ayah dia pun tok guru. Tu anak perempuan seorang. Abang dia kawan baik kita lah. Kak Su ataupun adik, gaji dapat ke? Belum. Okey, start gaji bulan ni. Hang lelaki hang kerja kan? Hang kerja tak apa. Hang makan gaji lelaki hang je. Hang macam lelak. Bulan ni hang sedekah duit hang. Dia dapat debuang habis duit dah. Sedekah pergi masjid semua. Bulan ketiga, tak sangka-sangka meninggal pada mak. Mengandung. Ustaz ni cerita apa ni? Aku tak nak dekat lah. Meninggal. Dah aku silap. Apa ni buah mamak bergelak kat aku. Cik hati tau. Subhanallah kan. Dia dapat anak kan. Ada orang tu anak dia baby dia sakit. Masalah usus. Sama juga. Sedekah. Tengok dia sakit. Kita pun tahu panggil dia. Dia nak hulak kat mak dia sedekah pun kedekut. Menantu pun kedekut dengan mentua. Bila nak kaya? Seperti saya tanya sahabat tadi. Be rich man. Tapi syarat sedekah dengan apa kita buat. Kalau bro nak meniaga air, hari pertama atau kedua tu tak apa, niat sedekah. Allah yarham, passed away since 2 years later, 2 years ago. Namanya engineering Salah Atiyah orang Mesir. Lepas keluar dari graduation university, dia share 9 orang nak buat pusat ladang tanian. Jadi kata geng dia, dia kata, wahai Salah, alangkah indahnya kalau kita cari share biar penuh 10 orang. Biar 10. Tak apa, kalau awak nak 10, aku cari 10. Seorang lagi lah. Besok Salah buat mari. Dah dapat dah partner baru. Siapa? Ada. Mana? Allah. Dia kata, jangan main-main. Allah partner kita. So nanti bila untung nanti, 10% kan? So betul tak kalau untung nanti? Seorang 10% lah. 10. So 10% tu, kita bagi siap-siap. Ini Allah punya. Dengan harapan kita doakan supaya Allah pelihara company kita dan ladang kita. Kita boleh baja, boleh berpagar aja, tapi yang jaga bukan kita, Allah. Subhanallah. Untung 10% bagi Allah dulu. Panggil orang miskin mari bagi. Seterusnya untung 25%. 70% bagi 9. Tahun seterusnya untung 50%. It's not 15. 50%, 50%, 50% kitna 50%. Ye purchase kya ho gaya, aap ke jawab nahi kar sakte. Dengo le Allah apa dia, 50% Allah punya. Sampai dia boleh buat sekolah-sekolah kebangsaan dan sekolah menengah Al-Azhar, dan boleh buat railway station. Kaya. Dia meninggal dah 2 tahun lepas, 2016. Tak siap 2016. Dr. IR Salah Atiyah. Sebab tu kalau nak kaya, sedekah. Nak buat kontraktor, dapat indens, kerajaan bagi tu 1 juta. Ambil 10 ribu, pergi sedekah dulu.
Ya Allah, aku sedekah dah kemarin dekat masjid, kat rumah-rumah Mak Tafiz ke whatever lah. Tolonglah jaga projek aku, ya Allah. Allah jaga. Intansurullah yang surkum. Hang tolong Allah, Allah tolong hang. But are you believe or not, come from our heart. Betul atau tidak? Oh. Nak menaga bawang. Bawang apa ni? Bawang. Tengok muka perempuan jadi bawang pula apa nama ni? Nega goreng pisang. Bawang pula perginya. Goreng pisang, gorpis, gordek, goreng keledek, gorkun, goreng sukun, gordak, goreng cepedak, gorka, goreng nangka. Gordi, goreng keladi. Penuh depan ni. Dekah. Nak beli berapa ni? Ni berapa dik ni? Kira. Ni kira 7, 2 ringgit. Tak apa, beli 4 ringgit. Boh 4, 7 kali 4 mana? Berapa? 4 ringgit, 3 ringgit 7, 7 4 apa? 28. Tak apa, saya bagi ni kat 40. Kata 7, 2 ringgit, boh boleh lebih. Dah. Saya baru, minggu ni baru menega ke. Hadiah. Hadiah tak apa. Boleh. Hadiah. Hadiah dah sedekah lah. Kalau kak ni kaya, saya hadiah. Kalau kak ni susah, saya sedekah. Allah, besar rahmat lah, seronok lah. Moga-moga maju. Doa orang kita tak tahu. Lalu orang gila. Amin ni. Doa aku. Ambil. Nak makan apa? Makan. Orang gila pun kena bayar. Gila betul dia tu. Kedekut haram jadah. Orang gila. Kalau aku hari pun kau makan dengan aku gila. Jangan. Kita bagi dia nak geledek. Amai. Nah. Orang gila mana pernah makan banyak. Orang gila mana pernah makan belanja bagi orang makan. Hak dia ada. Wah, gitu. Pegang. Main orang. Jangan punya orang gila dia. Orang gila. Ini jangan. Apa kau cakap aku gila kan? Kena-kena SB lah tu. Nanya kita kan. SB hari ni pun jadi gila banyak lah. Tak SB. SB polis. Dia ada bahagian jenis orang. Dia menyamar je orang gila. Kita ada kenalan kita jenis gila betul. Rambut panjang. Rupanya dia bahagian dadah. Bila operasi dah selesai. Tengok, tak ada orang gila. Tak ada dah. Ada juga. Orang Mekok Senar. Sebutlah orang Mekok Senar kampung saya dulu. Ada juga orang macam tu. Dia nak keledek, bagi keledek. Dia nak ubi sampai dia hilang gila. Ay, ustaz. Dah akhirnya kau dia gila pula. Yang negatif pun tunggal. Ada. Silap betul sebab makan goreng sukun aku ni. Aku pula dia gila. Susah juga kan. Boleh buat. Dia kata, doa ni. Kau gila pun kau ni syurga. Doa ya kakak ni. Ya Allah. Baik tu. Suspend dia cakap dengan apa kan. Subhanallah. Sedekah. Tu ayat tadi saya cerita tadi kan. Sahabat tadi. Siapa ada makanan. Cerita ayat tadi. Baru ingat. Kan? Sambung lagi boleh? Banyak cantik. Lima minit boleh? Siapa dah boleh balik tak apa. Jangan risau. Siapa dah urusan nak balik-balik. Jangan cik hati ya. Kau nak bangun segan. Dah. Ada hal balik tak apa ya. Yang ada jangan balik pula. Apa tadi lupa dah. Sahabat tadi balik rumah. Ni dia angkat. Saya ada makanan. Ya Allah. Nuansa jenis kaki telur ni. Allah turun sebab ayat ni kepada dia. Ya Rasulullah, rumah saya ada makanan. Okey, buat dia pergi rumah mawak. Balik rumah. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam abang. Siapa sebelah abang tu? Suka makcik tu. Bawah ni ada Raja Lawak ke? Kamu si Raja Lawak kan? Dia jemput saya minggu yang ke berapa atas untuk jual Raja Lawak. Aku kata, korang hajar je aku pula Raja Lawak. Dia kata, buat apa ni? Kata. Dia kata, minggu ni, dia kata 13 bulan ni, minggu tu, minggu yang kita semua kena cari ustaz-ustaz. Jadi, tetamu khas. Bukan saya seorang je. Ada. Kalau 10 grup, 10 ustaz. Ustaz saya ambil. Habis aku nak buat lawak apa? Ustaz saya buat lawak, ustaz. Buat lawak ustaz belum menang tu dia.
Ustaz jadi guru agama mengajak cara mandi jenazah. Oh, memang tekit terkena hak lawak terkena betul ya. Kan? Bila dah 13? 13 saya pi umrah. Saya kata Allah sangat panggil kita, aku pun nak mana nak reti duk atas mentah buat cerita lawak walaupun duk dengan depa raja lawak pula tu. Kita pula macam mana keadaan kita? Kita sambil-sambil je benar ni. Kan? Asal nak cerita sahabat dia pada balik-balik. Sayang, ini sahabat Nabi. Rumah kita ada tak makanan lagi? Kalau ada, berikan kepada sahabat Nabi. Nabi kita kecintai. Apa jawab isteri dia? Abang. Kau adalah pakai beg Indun. Beg Jogja. Macamlah aluh bangi tak ada. Aku silap aku duduk depan ni. Banyak ketobat nasohah dah tak duduk sini dah. Kau ni dia gelak kat aku. Aku lupa dah apa benda sebut tadi. Abang, di rumah kita pun sudah tiada makanan. Yang ada hanyalah makanan baby kita. Rumah kita dah tak ada makanan. Yang ada hanyalah makanan anak kita je, bang. Bini dia tak bebek. Abang ni bertuhan. Duk rajin kat tangan buat apa? Tanya dah cek dulu. Eh, payahlah orang jantan ni. Kau nak senang. Ni. Dia ni kat luar pendiam. Balik rumah dia ceramah. Abang. Dia masak hari Ahad, kita pergi makan dengan kawan tengah hari kat belakang ni. Kau masuk balik, bang dah siap makan. Allah dah kenyang. Ha, tunggu dia ceramah. Apa dah makan orang macam 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 macam. Suami kena jadi murid. Baiklah. Ya. Yeah. Gitu. Orang perempuan ni, tak habis satu hadis, satu lain pula ni. Orang perempuan ni, Imam Ghazali kata, kalau nak bagi dia sayang, kita buat tiga benda. Apa dia? Layan cerita. Muda abah. Ha. Dia cerita, abang, rumah kemarin, abang perasan anak si apa nama tu, anak darah si Leha kemarin. Ha, siapa? Kenuri kemarin, menikah kemarin. Ha, pasal apa? Jadi, laki dia macam tu, dia kena lawan. Pasal apa? Hak mari. Yang mana? Haji boleh syok. Kata, abang tahu. Dia. Abang pasal nak anak leha tu? Dia. Haram tu. Saya macam kayu baru. Dia marah. Dia maki baru lelaki dia. Waktu muda abah layan cerita. Bijak mendengar cerita dia. Ha bunyi. Abang pasal nak? Ha? Yang mana? Kita kena main dia. Dia lawan. Dia seronok. Dia kata apa? Benda tu boleh tutibu qulubun nisa dalam mau'izatul mu'minin sebut. Boleh mencantikkan hati wanita kalau suami dia layan dia cerita. Kalau nak tidur pun, ni bunyi. Mana makan ubat belum? Orang telan sebuni pun tanya. Abang tak macam besok ingat besok nak pakai baju apa. Mereka pergi seramah pakai baju apa. Mereka beritahu awal dia rasa sikap dia macam. Ya, nanti tengok terpulang lah. Layan dia. Kalau boleh mengeruh tu pun, ni perangai ni. Nampak? Yang kedua apa dia? Kena gurau dengan dia. Perempuan suka gurau. Lawak-lawak. Sayang, apa beza sayang dengan cicak? Cicak. Yelah, ngotu abang ni. Tengah nak makan, cicak pula. Ya. Makan ni lah. Cicak. Jawablah. Tak tahu. Saya tahu beza cicak ni. Cicak ni, dia melekat dekat siling. Tapi sayang, melekat di hati abang. Oh, cia. Alah, abang ni. Patah kaki meja. Dia gitu, dia suka gurau. Ni, jangan. Mana makan saya? Ni abang. Masak apa ni? Bukan aku pasal semalam. Asam pedas. Kenapa kau masak asam asin? Ha? Akan. Dia jadi macam takut dengan lelaki dia. Nabi suap menyuap. Aisyah suap Nabi. Nabi suap Aisyah. Aisyah kata kami pernah mandi dengan Nabi sekali dalam bilik mandi.
Aku simbah Nabi dan aku disimbahi. Ya Allah, ada ni ustaz gila ni menyanyi semua tu. Asyik baik aku tak pi dengar ustaz sesat tu ceramah. Nama anak Aisyah lawan lari dengan Nabi. Kali pertama Nabi dikalahi, kali kedua Nabi menangi. Ada tak dia tu? Ha? Selalunya Nabi berkongsi satu gelas laki bini. Bila Aisyah minum, abang, Rasulullah, minumlah. Baiklah, saya takkan minum kalau awak tak minum dulu. Ya ke? Aisyah minum. Lepas, ya Rasulullah, dah minum dah. Nabi cari di mana bekas bibir isteri Nabi. Lalu Nabi letakkan bibir Nabi di atas bekas bibir isteri. Indah tak? Ha, tengok mau menangis tu lah. Tak nak duk buat tu. Laki ku mati lah. Nampak tak? Kita tu tengok bibir. Nak macam mana? Laki misai panjang. Ni kurang hajak. Orang laki, jangan bagi misai panjang lebih 40 hari. Ini sunnah. Jangan bagi kuku panjang lebih 40 hari. Ini sunnah. Jangan bagi bulu ketiak panjang lebih 40 hari. Jangan bagi bulu itu panjang lebih 40 hari. Bayangkan bulu ni dia buat bagus dah. Bulu ketiak dah 14 tahun. Maksud dia kalau nak pergi ukur baju anak, boleh cari bulu ketiak je. Tap, nah, 2 meter. Ni. Pergi dekat, apa nama ni, Prima Violet, dekat Nur Aisyah tu kan. Ingat tak panjang seh anak? Ingat, tu dia bulu, nah. Ni apa bang? Benang ke tak? Bulu ketiak. Orang hajar punya umat Nabi. Bulu kemaluan, orang langsung tak nampak. Kena bini pun tak boleh tengok. Dia biar panjang sejak baligh sampai sekarang. Berapa umur pakcik? Umur saya ni kerana 60 tahun lah. Saya ingat ada game Raja Lawat. Keluar mari sini seorang. Aku tak nak sambung dah, sambung dulu dah. Aduh, berayak yang mata aku. Faham nak? Nak kongsi macam mana bini kalau lelaki minum ayak, misai duk layak. Macam obor-obor. Pakai tak kongsi ya? Tu. So nak beritahu ringkaskan pada dia. Isteri dia kata, bang, makanan tak ada. Habis tu, hang berhenti, hang tidurkan anak sampai depan lena, nawimihim. Fi'il order, fi'il amar, nawimihim. Tidurkan depa sampai lena, ambil makanan dia orang, masak, bila dah nak dihidangkan, tolong padamkan lampu. Pasal apa? Kita buat-buat makan sekali. Jadi, makanan siap bang, dah siap makanan. Ya, padam lampu. Alasan dia mungkin bekalan tenaga tak sempat beli, whatever lah. Balik, tetamu kata apa? Awak berdua makan sekali. Baiklah, memang kami dengan makan ni pun. So, dia pesan, dalam hal tersebut, dia pesan isteri dia, kunyah-kunyah tipu. Nak makanlah tak? Yalah, kami sedang makan ni. Tapi dia pun tak makan. Sampai sahabat ni waste suara. Awis farak pula kenyang. Lepas tu Allah turunkan ayat ni. Pasal apa? Sebab makanan hak mereka kena makan pun mereka korbankan. Makanan yang anak mereka punya pun mereka korbankan. Semata-mata kenapa? Nak buang, nak kikis sifat kedekut, nak jadi orang berjaya.
Lepas tu tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni tuan-tuan cek tengok macam mana. Pengurusi sebut tadi dah. Sedekah, infak, whatever. Tuan-tuan pilih lah. Saya pengurusi, ni bukan masjid kan. Taman-taman kita ni kalau ada lebih kurang kata 200 orang atau 200 rumah. Kalau sebulan boleh bagi infak, potong gaji, potong whatever. Jangan risau ibu-ibu. Allah tak pernah hampakan persoalan kalau kita bagi Tuhan tak bagi balik. Tak ada. The more you give, the more you get back. Don't worry. Takkan saya nak cerita saya punya kisah pula macam ujub, macam sombong pula. Jangan risau. Ustaz tak apalah, ustaz ni ustaz. Dah tak ada eh. Tuhan tak pandang ku ustaz, ada ustaz kedekut beramai. Suruh derma dia haram tak bagi. Ada juga, ada lah, bukan semua contoh ada begini dia tak buat duit hari tu. So, ustaz ni tak kedekut dia derma. Mari ceramah pun dia kena sedekah lah tu. Kan? Jangan risau. Yang kedua, kita tak pernah wasiat tausiah dekat anak-anak dapat gaji seribu ke, dua ribu ke, ambil RM10, RM20, RM30, buah dalam tabung atau buat sistem yang konsisten, apa dia? Iaitu potong dalam event to you dan sebagainya. InsyaAllah. Kita buat. Boleh tak boleh? Jadi, 9-10 minit dah lajak dah. Cukuplah tu. Jumpa lagi. Nanti akak tu gelakkan aku pulak. Wallahualam. Jumpa lagi lah. Sibuk malam ni pula betulan. Besok nak pergi ke Mua ada akad nikah. Ni anak. Anak akad nikah bukan saya akad nikah. Ni. Dia tidur akad bangi ni. InsyaAllah rumah dekat sini lah. Dekat je. Dekat Banasi Putera. Puteri ke Putera? BSP je kan. Doakan saya sihat boleh. Boleh kena saya sihat, saya pun sakit lama, 4 bulan, duduk hospital lumpuh. Tak boleh kencin berak semua atas katil pakai pampers. Pampers apa pula bunyi tu? Ya, jadi berkat doa orang Bangi, orang Kajang, seluruh Malaysia lah, saya sihat Alhamdulillah. Jadi, ada sakit sikit tu biasanya dah tak original. Bila ada operasi tulang belakang, saraf terganggu. So, saraf ni susah pun nak lega. Doktor pakar kata kalau lega, Alhamdulillah tak lega pun, innalillah, dua tu je. Tapi penting dia kata ustaz sehat, ustaz boleh ceramah, suara okey lagi. So, move on. You don't be sad. Dia kata masalah ni semua orang ada ustaz. Kalau duk fikir masalah, memang tak selesai masalah. Banyak masalah, kena lagi masalah. Itu kena pegang kan. So, insyaAllah. Peluang hidup tu ada. Tomorrow never die. But we will die. Faham? So, what's your preparation to die for your tomorrow die? Fikirlah. Kan? Mungkin sini 4-5 orang, sana 2 orang meninggal esok. Ini pengurusi belum tentu. Kan? Mana belum tentu matilah, dia akan hidup lagi. Kita tak jadi pengurusi, jadi pengerah je. So nak kena jaga. Buat apa? Buatlah benda, something kan. Sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu. Wallahu alam. Yang baik datang daripada sonok pula sembang dengan tuan-tuan. Jadi rasa penat, jadi lajak pun 9 lebih. Kan? Jadi insyaAllah tuan-tuan harmonikan rumah tangga kita, harmonikan rukun tetangga kita, harmonikan persekitaran kita. Anak dia orang, anak kita, anak kita, anak dia orang. Bini dia orang, bini kita, bini kita, bini dia orang. Maksudnya faham? Teguk mana? Menegok. Nasihat nasihati. Nampak bini ni, leleha. Aku kesian kat laki hang. Laki hang tu raja bin masjid. Awak hang pakai macam ni. Macam tu. Maknanya dia, Nabi kata kalau hang beriman pada apa nama ni, pada Allah kan, tapi hang tak sayang kawan hang macam mana hang sayang diri hang sendiri, maka hang tak beriman. Kita sayang bini kita, kita sayang enggak bini orang. Maksud dia bukan sayang buat benda maksiat. Mana ya Allah, hang deha siapa awak mamat kalut dak kesian kat laki hang lah. Sidin tu rajinlah duk pergi masjid surau, hang pakai elok dah sikit. Bukan aku kata hanya huduh, tapi memang pun. Puan hajak benda. Lama-lama dia malu, tegak-tegak. Lah, mai dah dugung. Dia malu, dia pakai. Nampak tak? Tapi kita diam. Kita seronok tengok bini orang tak tutup arat. Bini kita buka min, pas token tutup habis bawah. Nampak tak? Allah, Ustaz Johari, Duhat sampai. Ayah baru meninggal baru ni. Tahu kan? Tuan-tuan. So, nak kena beritahu lah. Sayang bini kita, sayang bini orang.
Sayang anak kita, sayang anak orang. Sayang tuan kita, sayang tuan orang. Bukan kata sayang bini tu mana buat maksiat. Kalau kita sayang bini kita, bini buku helak, bini orang biak lalu depan, oh, seronok tengok bini orang tak pakai tak ketuk kepala. Mana boleh? Saya tu tuan cakap, saya takkan bagi bini saya kawan dengan perempuan macam tu. Ada orang perempuan datang rumah saya, duduk mumpat laki dia. Saya kata kat mereka, isteri saya, kalau kau nak bang kawan dia, duduk dengar laki dia punya perangai, abang haramkan dia masuk rumah abang. Yes. Rumah saya, oh, orang cerita ke abang, tak boleh. Kalau kau tak suka bini kau cerita perangai kau dekat bini orang, dekat laki orang, matu juga jangan benarkan pasangan kita dengar hal lawa buruk orang. Orang tak faham? Baru harmoni rumah tangga. Jangan cerita, walau laki hang tu kaki. Kaki apa? Kaki orang. Walau laki hang tu tak semayang. Jangan duduk semang, untunglah mamak sayang kau, malan. Main mana? Main surau. Buat apa? Pi menari. Bodoh, tanya surau buat apa? Takkan pi menari. Main mana? Main surau. Buat apa? Mayang bodoh. Ha nah, kena sedah. Jangan duduk layan bini orang tepi jalan. Mana kuat bawang? Tengok lah, tengok abang lain duduk rajin pergi menaksah. Oh, kedahkan menaksah kan? Duduk pergi surau apa semua. Hmm, tak tahulah abang lain. Dia kata razak haram lah, susah lah nak pi. Tu duduk ada, bawa balik mengai. Bawa balik mancin. Popok jantan pula. Dia layan hobi daripada kerja kiki dia. Kerja pejabat. Kerajaan swasta. Balik pergi pukul 9, balik pukul 7 sampai rumah Maghrib Isyak. Pukul 9 sambung pula mentang-mentang hujan duk turun rumah, pergi kat mana? Dam ayam. Pergi mancin geng dia. Tiap-tiap malam pergi mancin. Bukan dapat ikan apa pun. Seronok panggil dia lain hobi. Kata apa ni bang, bang, bang. Mancing ni apa ni? Main futsal ni hobi ke kerja hakiki? Abang ni profesional ke? Abang ni geng apa nama tu, pahak gol 2 biji lawan Indo di mana-mana? Siapa punya Rashid? Rashid? Ha? Dia tak pakai gaji 100 ribu lebih. Kereta besar, warna kuning, Mercedes, sport. Abang ni mana kerja? Abang kerja bola kan? Pusat tiap malam. Anak bini rumah. Anak tu tak tahu mayang haram apa buat, tak tahu je dohak bini buat apa bodoh punya abang. Hui, menumbuk dapat biji lepas tu. Ni hobi, ni hobi bang. Kalau hobi ni sekali sekala aja. Betul tak? Kalau lah hobi tiap-tiap hari tu bukan hobi tu, hobabi namanya. Ha. Orang geram-geram dah bergaduh dah ni. Ha, so insya-Allah moga ceramah saya ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh faham ke tidak, melantak bilah. Kan? Aku kira cakap habis cukup jam setengah aku nak balik semua. Lepas tu kadang makan, aku makan tak ada, sudah. Ha, kan? Ustaz Johari nak ajak makan ikan bakar mana-mana, dia kata tadi, dia pesan. Kan? Dia buat tali dengan aku malam ni. Kami dua tali lah malam ni. Eh? Ha, so, insyaAllah, tuan-tuan minta maaf pengusi. Eh? Gura-gura sebut pengusi tadi ni kan. Yang lebih besar kita. Sonok ceramah macam ni, jiwa kita jiwa macam kampung tu tak? Kau ceramah dekat yang seksyen berapa tu ceramah. Yang mana kita hendaklah bersama-sama. Jadi aku nak cakap pun payah. Digeli ni dah. Gatal. Saya tadi malam bola ceramah Ustaz Jo, tengok dia orang ni apa level dia orang. Ini orang-orang macam orang kampung aku je ni. Ha. Tengok Pak Bila dia confirm dah orang kampung aku. Pakai baju kena-kena semak dalam, haram tak pakai. Ini contoh. Nampak bergoyang-goyang aku perasan. Nampak. Itu sembang tu jadi sembang. Kalau dekat mana tu ceramah tu, oh semua datuk, datin, Datuk Seri, Tan Seri. Yang mana Islam adalah agama. Kalau cabar tang ni hampa balik habis. Betul tak? Betul tak? Ini kita sembang-sembang, sembang-sembang family talk. Kan? Ha? Family talk insya-Allah. Yang baik Allah punya kerja. Dia bagi kat saya. Yang tak baik tu mungkin jahat, saya jahat. Allah kata jangan buat, saya buat. Yang dosa tu semua mak saya. Bapa Tuhan tak bagi, saya buat sengaja tak sengaja kadang-kadang. Allah musta'an. Ya, moga Allah ampunkan dosa saya. Dan doakan saya sihat. Saya doakan semua sihat insya-Allah. Kan? Kalau hak ini apa? Andainya ku pergi dulu kan, ku nanti mudi. Ha, dia yang Hindu pun duduk kat pintu.
Mak nak pintu syurga, syurga. Ha. Macam ayam serat, apa itik seranti kepala. Syurga mu, syurga. Kan? Andainya ku pergi dulu, ku nantimu di pintu syurga. Teng deng 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 kan? Ha, andainya. Tu. Insya-Allah. Orang dulu bercinta kenang daku dalam doamu, betul tak? Ha, betul tak bang? Itu saya. Kata-kata saya, doaku dalam doamu. Ha. Dan penghujung bicara, hihi manusia, jadilah kamu orang yang baik. Bila ada disukai, bila tiada dirindui, bila mati ditangisi, jadilah kamu orang yang baik. Orang yang baik bila ada disukai, bila tiada dirindui, bila mati ditangisi. Jangan jadi orang jahat bila ada orang benci, bila tiada disukai, bila mati disyukuri. Tidak. Untuk risau kita ni, orang mati ni kita orang teriak tak? Tidak. Kita jadi lelaki, jadi jantan, jadi suami ni, kalau kita mati agak bini teriak tidak? Teriak apa? Mampus elok. Jantan tak berguna. Nampak tak? Kita boleh tengok. Bila kita mati, suami merdeka, merdeka, merdeka. Kita mati besok, semalam dia kahwin dah. Lain. Macam dia tahu kita nak mati. Kurang hajur punya lelaki. So segura-gura. Jadi nak beritahu, orang ni buat baik, orang suka, betul tak? Kalau ada orang suka, kalau tak ada orang rindu kan. Bila mati orang teriak. Tengok Nabi Muhammad SAW kan. Bayangkan sejarah Nabi. Nabi orang menangis ya? Selawat orang menangis, insyaAllah. Wallah alam. Aku luqawli hadha wa astaghfirullahum dini walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal asri inna salli. Wallahu alam. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You excuse the door.